Hai guys, kembali lagi di channel Labilku. Kali ini aku akan membahas line up Persija Jakarta vs Bhayangkara FC 16 Juli 2023. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, and comment dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Labilku. Yang pasti seputar Persija Jakarta. Hari ini kan kabar terbaru Persija Jakarta. Berikut jadwal Persija Jakarta vs Bhayangkara FC 2023 Minggu 16 Juli 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar. Berikut line up Persija Jakarta vs Bhayangkara FC Minggu 16 Juli 2023 mendatang. Di posisi penjaga gawang ada Andri Tani Ardiasa, usia 31 tahun, tinggi 178 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 4,35 miliar rupiah. Di posisi pemain belakang ada Rizky Rido, usia 21 tahun, tinggi 183 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 5,65 miliar rupiah. Masih di posisi pemain belakang ada Hansa Muyama, usia 28 tahun, tinggi 180 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 4,35 miliar rupiah. Masih di posisi pemain belakang ada Muhammad Ferrari, usia 19 tahun, tinggi 179 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 3,04 miliar rupiah. Masih di posisi pemain belakang ada Ondrej Kudela, usia 36 tahun, tinggi 182 cm, asal negara Republik Ceko, harga pasar 6,08 miliar rupiah. Di posisi pemain tengah ada Magic Gajos, usia 32 tahun, posisi gelandang serang, asal negara Polandia. Posisi pemain tengah berikutnya ada Sarian Abimanyu, usia 24 tahun, tinggi 171 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 3,91 miliar. Masih posisi pemain tengah ada Rio Matsumura, usia 28 tahun, tinggi 166 cm, asal negara Jepang, harga pasar 4,78 miliar rupiah. Pemain saya pada Rico Simanjuntak, usia 31 tahun, tinggi 158 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 3,91 miliar rupiah. Posisi pemain saya pada Witan Suleman, usia 21 tahun, tinggi 170 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 4,78 miliar rupiah. Di posisi pemain serang yaitu ada Marko Simic, asal negara Kroasia, harga pasar 1,74 miliar rupiah. Oke, itu tadi line up Persija Jakarta vs Bhayangkara FC. Mengerikan. Minggu 16 Juli 2023 pukul 19.00 WIB waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.